Halo guys, apa kabar? Yuk ikutin perjalanan saya hari ini terbang naik BBN Airlines Indonesia di penerbangan perdana dari Jakarta ke Denpasar, Bali. BBN atau Bluebird Nordic Airlines Indonesia sendiri merupakan medium service airlines, di mana harga tiketnya sudah termasuk bagasi dan juga snack. Saat video ini dibuat, sudah memiliki 3 buah pesawat Boeing 737 seri 800 dan sudah membuka rute penerbangan ke Surabaya, Balikpapan, serta Denpasar, Bali. Halo guys, welcome back to my channel. Sekarang saya lagi ada di Terminal 2 di Bandara Soekarno-Hatta. Dan hari ini saya bakal ikutan penerbangan perdananya BBN Airlines dari Jakarta ke Denpasar. BBN Airlines ini salah satu maskapai terbaru di Indonesia. Dan waktu saya bikin video ini, rutenya itu so far ada 3, ada Surabaya, Balikpapan, dan juga Denpasar. Dan saya udah gak sabar banget nih mau ikutan penerbangan perdananya dari Jakarta ke Denpasar. So, ikutin terus videonya. Hari ini saya naik pesawat beregistrasi PKBBH. Pesawat ini dibuat pada tahun 2011 dan digunakan oleh BBN Airlines Indonesia sejak tahun 2024. Pesawat ini punya konfigurasi 189 kursi kelas ekonomi. Saya duduk di kursi nomor 15F. Kabin kelas ekonominya sendiri mempunyai layout 3-3 serta menggunakan seat cover berwarna biru tua. Kursi di pesawat ini tidak dilengkapi dengan layar in-flight entertainment dan tidak tersedia juga USB port ataupun wireless in-flight entertainment. Di dalam kantung kursinya tersedia safety card dan juga kartu doa-doa keselamatan. Kami sangat senang Anda terbang bersama kami demi kenyamanan dan keselamatan Anda. Kami mohon untuk menyimpan bagasi kami di bawah kursi atau di tempat bagasi di atas. Elektronik dengan baterai untuk cadangan dan powerbank selama penerbangan. Terima kasih atas kerjasamanya dan selamat menikmati penerbangan bersama kami. Dear passengers, on behalf of BBN Airlines Indonesia, Captain Andi Tamai and their crew members will let you come aboard. BBN Airlines Indonesia with the flight number 7B7712 Denpasar, Bali. Fasten the seatbelt, insert the end of the buckle, pull the other end to tighten, and to release the seatbelt, lift the buckle. Kartu penunjuk keselamatan terdapat dalam kantung kursi di depan Anda. Kami mohon Anda membacanya dengan seksama sebelum pesawat tinggal landas. Bila Anda membutuhkan bantuan, silakan menghubungi salah satu awak kabin. Terima kasih atas perhatian Anda dan selamat menikmati penerbangan ini.
cuaca di Jakarta pagi ini cukup cerah. Take off juga terasa sangat mulus. Jumlah penumpang yang ikut dalam penerbangan perdana ke Denpasar Bali ini ada 88 orang. Setiap penumpang kelas ekonomi diberikan snack box berisi roti coklat, tisu basah, dan juga air mineral. Kondisi lavatorinya cukup bersih dan juga terawat. Tersedia 3 lavatori di pesawat ini, 1 di bagian depan dan 2 di bagian belakang. Penerbangan selama 1 jam 40 menit, pesawat mulai menuruni ketinggian untuk mendarat di Denpasar, Bali. Saja mendarat di Bandar Udara Igusti Ngurah Rai di Denpasar Bali. Silakan tetap duduk dan mengenakan sabuk pengaman Anda sampai pesawat ini berhenti dengan sempurna dan tanda kenakan sabuk pengaman dipadamkan. Apabila membuka tempat bagasi kabin untuk berhati-hati agar tidak ada barang yang terjatuh. Dan sebelum meninggalkan pesawat, pastikan kembali seluruh barang-barang bawaan Anda di kursi dan kantung kursi agar tidak ada yang tertinggal. Kami ucapkan selamat berpisah dan terima kasih atas penerbangan Anda bersama BBN Airlines Indonesia.
Oke guys, itu tadi pengalaman saya terbang naik BBN Airlines Indonesia dari Jakarta ke Denpasar, Bali. Makasih banyak kalian udah nonton videonya dan sampai ketemu di video selanjutnya. Bye!